بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن شاء الله لنجد درس kita dalam التصريف العزي مجلس yang ke-27 masih dalam permasalahan fi'il mudhari dari fi'il naqis ya. Kita lanjutkan masih di halaman 87. Kata beliau rahimahullah wa yastawi fihi lafzu jama'ati dzukur wal inas fil khitab wal ghaibati jami'an wa yakhtalifu taqdir. Pada tasrifan fi'il mudhari naqis wawi seperti yarzu dan yarju, ada dua lafal yang sama persis tapi beda takdirannya. Apa itu dua lafal yang sama? Yaitu jama'atul zukur wal inas fil khitab wal ghaibah. Lihat di atas itu, jama'atul zukur wal inas, yaitu yang dhamirnya hum ya. Yalzu, yalzuani, yalzuna, hum ya. Kemudian muannasnya talzu, talzuani, yalzuna, sama ya. Tapi yakhtalifu at-taqdir ya. Takdirannya beda, artinya beda dan takdirannya beda, yaitu sebelum terjadi i'lal itu beda, wazannya juga beda karena wazan kan mengikuti huruf asli atau tambahan ya, harokat dan lain sebagainya. Fa waznu jam'i dzukur yaf'una wa taf'una, wazan untuk jamak dzukur tadi yazuna yang nomor tiga itu, wazannya adalah yaf'una ya. Sedangkan antum, yaitu tagzu, tagzuani, tagzuna ya, antum itu wazannya taf'una ya, lamnya hilang ya, pada wazan, karena lam fi'il pada mauzun juga hilang wawunya itu, hilang. Wa waznu jam'il mu'annas yaf'ulna wa taf'ulna, sedangkan jamak mu'annas yaitu tasrif nomor 6 tagzu hiya, tagzuani, huma, yagzuna, hunna ya. Juga tagzina, tagzuani, tagzuna, antunna. Nah, wazannya itu yaf'ulna dan taf'ulna ya, lamnya ada ini. Adapun yang hum dan antum tadi, wazannya yaf'una, yagzuna, aslinya yagzuhuna ya, wawunya dua ya, waw asli dan waw jama'ah. Waw aslinya berharokat dhammah ya, di ujung kata berat ya, karena dia hakikatnya di ujung kata kan ya. Kalau ada wawu atau ya berada di ujung kata berharokat dhammah, maka dhammah ini dihilangkan. Begitupun di sini yagzuuna dihilangkan sukunnya, jadi wawu sukunnya dua, ketemu dua sukun dihilangkan ya, dihilangkan wawu aslinya. Adapun wawu jamaah tetap ada karena itu tanda jamaah. Jadinya yagzuuna, jadi yagzuuna dua wawu dihapus jadi satu yagzuuna. Demikian pula tagzu, tagzuuna yang wazannya taf'una, wawunya dua, tagzuuna jadi tagzuuna, dihapus wawunya tagzuuna.
Ya. Barakallahu fikum. Adapun yang muannas tadi, yang wazannya yaf'ulna, hiya huma hunna itu nomor 6, yagzuna, wawunya memang wawu asli, yagzuna yaf'ulna, ya, wawunya asli. Demikian pula tasrif anti, antuma, antunna, tagzuna, wazannya taf'ulna, ya, karena wawunya wawu asli juga. Ini maksud penjelasan ini. Ya. Barakallahu fikum. Dan kiaskan dengan ini seluruh fiil-fiil yang ujungnya wawu. Ya. Raja yarju, da'aye yad'u, ya. Dana yadnu. Ya. Samakan dengan ini. I'lalnya dan model tasrifannya. Kemudian yang ujungnya ya. Wa taqul yarmi yarmiyani yarmuna tarmi tarmiyani yarmina ya tarmi tarmiyani tarmuna tarmina tarmiyani tarmina armina rumi ini. Wa aslu yarmuna yaitu hum aslinya ya kan ya-nya hilang aslinya bagaimana sebelum hilang yarmiyuna ya yarmiyuna fa fu'ila bihi ma fu'ila bi radu ya diperlakukan yarmiyuna seperti memperlakukan radu dari kata radhiya. Radiyu kemudian harokatia yaitu lemah dipindah ke dhan ya. Jadi kosong ya dari harokat ketemu dua sukun dihapus ya jadinya radu. Demikian pula yarmiyuna ya yarmiyuna harokat lemah pada ya yaitu berat maka dipindah ke sebelumnya mim ya. Ketemu dua sukun ya dan wawu dihapus ya jadinya yarmuna ya perhatikan juga di situ ada persamaan antara yang dhamirnya hiya tarmi tarmiyani ya apa namanya yang dhamirnya anti ya tarmina tarmiyani dengan yang dhamirnya antunna ya. Sama tarmina dengan tarmina ya. Sama sebutan tapi beda arti karena beda takdir beda asal ya. Kalau tarmina anti wazannya taf'ina ya taf'ina lamnya dihapus adapun tarmina yang antunna wazannya adalah asli ya ya taf'ilna ya ya-nya asli taf'ilna tarmina anti aslinya tarmiina wazannya taf'ilina ya kemudian ada ya di ujung berharokat dihapus ya harokatnya setelah itu ketemu dua sukun dihapuslah ya-nya ya asli jadinya termina. Barakallahu fikum. Wa hakadha hukmu kulli ma kana ma qabla lamihi maksuran. Ya, samakan dengan ini tasrif-tasrif fi'il mudhari yang sebelum huruf akhir yaitu lam fi'il itu dikasrah pada fi'il mudhari. Ya. Kan ada yang wazannya yaf'ilu
Ada juga yang lain-lainnya, yastafi'ilu, yanfa'ilu, yafta'ilu, dan seterusnya, itu sama hukumnya dengan ini. Kalau dia fi'il naqis, ya. Kayuhdi, ya, wazannya ahda yuhdi. Tasrifannya sama, perubahan-perubahan akhirnya itu. Yuhdi, yuhdiyani, yuhduna. Tuhdi, tuhdiyani, tuhdina. Tuhdi, tuhdiyani, tuhduna. Tuhdina, tuhdiyani, tuhdina. Uhdi, nuhdi. Kemudian wazan fa'ala yufa'ilu. Naja yunaji, sama. Yunaji, yunajiani, yunajuna, tunaji, tunajiani, yunajina. Tunaji, tunajiani, tunajuna, tunajina, tunajiani, tunajina, unaji, unaji, nunaji. Berbisik. Yartaji, berharap. Sama, yartaji, yartajiani, yartajuna, tertaji, tertajiani, yartajina. Kemudian tartaji, tartajiani, tartajuna, tartajina, tartajiani, tartajina, artajina, artaji. Yanbari artinya muncul, menghadapi. Ya. Yanbari, yanbariani, yanbaruna, tanbari, tanbariani, yanbarina, tanbari, tanbariani, tanbaruna, tanbarina, tanbariani, tanbarina, anbari, nanbari. Yastadi'i, sama. Yastadi'i, yastadi'iyani, yastadi'una. Tastadi'i, tastadi'iyani, yastadi'ina. Ya. Tastadi'i, tastadi'iyani, tastadi'una. Tastadi'i, tastadi'ina, tastadi'iyani, tastadi'ina. Astadi'ina, astadi'i. Yarawi, ada di ta'liq itu, artinya yarji'u, kembali. Yarawi, yarawiyani, yarawuna. Tarawi, tarawiyani, yarawina. Tarawi, tarawiyani, tarawuna. Tarawina, tarawiyani, tarawina, arawi, narawi. Ya, alawri, ada artinya di situ. Mengendarai kuda tanpa pelana. Ya. Ini yang sebelum lam fi'ilnya kasroh disamakan perubahannya dengan yarmi yarmiani. Yang dhammah, ya, sebelum lam fi'ilnya dhammah disamakan dengan yagzu. Dan ini cuma ada pada wazan yaf'ulu. Yang lain tidak. Ya. Kemudian yang sebelumnya, sebelum lam fi'il ada fathah. Seperti ya Allah atau fi'il majhul. Yang sebelum huruf akhir ada fathah. Wa taqul ya Allah, ya Allahyani, ya Allahuna. Ya Allah, ya Allahyani, ya Allahina. Ya. Kemudian tarallah, tarallayani, tarallawna, tarallayna, tarallayani, tarallayna. Arallah, narallah. Wa hakadha qiyasu kulli ma kana ma qabla lamihi maftuhan. Demikian pula setiap yang sebelum huruf akhirnya di fathah. Ya. Ya Allah, aslinya ya radhabu. Ya, wawu. Kemudian wawu diganti ya, karena dia di ujung posisi keempat. Ini kaidah ilal. Kalau ada wawu berada di ujung kata, posisi keempat minimal, ya, boleh lebih kelima, keenam. Ya. Wawu di ujung posisi keempat dirubah ya, jadinya ya rodhayu. Setelah dirubah ya, berharokat dia itu terletak setelah fathah, dirubah alif, jadilah ya rodhah. Makanya masdarnya Ridwan atau Ridwan.
di dhammah ra atau di kasrah. Ya, dalam qiraah ada yang membaca ridwan dhammah, ada yang membaca ridwan kasrah masdar. Ini bukti bahwasanya huruf terakhir dari kata ya Allah itu wawu, bukan ya. Ya. Kenapa di sini jadi ya? Karena ilal. Ya Allah yani, kembali ke ilal tadi, posisi keempat. Ya Allahuna, aslinya ya Allahuna, dirubah menjadi ya Allahuna, dirubah menjadi apa namanya, disukun. Karena wawu dhammah terletak di ujung. Ketemu dua sukun, dihapus wawu asli. Jadinya yardawna. Tardah kena kaidah seperti yardah tadi. Tardayani sama. Ya. Yardayina. Ya. Ini seperti yarmi, termi, termiani, termina. Yarallayna, aslinya yarallawna, ya, waw berada di posisi keempat, dirubah ya, jadinya yarallayna. Taradah sama ya. Taradayani, taradawna sama dengan yarallawna. Taradayina, aslinya taradayina, ya-nya ada dua, berat ya, ya di ujung berharokat ya. Disukun, ketemu dua sukun dihapus, jadilah taro yarza yarzaina ya, aslinya tarza wina waw, dirubah ya tarza yina, disukun, ketemu dua sukun dihapus ya. Tarzayani sama, tarzaina aslinya tarzauna, berada di posisi keempat, dirubah ya taradhaina. Aradha naradha sama. Wa hakadha qiyasu kulli ma kana ma qabla lamihi maftuhan. Sama dengan ini model tasrifannya ya, dan ilalnya pada fiil-fiil mudhari yang ujungnya sebelum lam fiil itu fathah. Nahu yatamatta ya. Sama ujungnya dengan yarada, yatamatta, yatamattayani, yatamattawna, tatamatta, tatamattayani, yatamattayna ya, dan seterusnya. Demikian pula yatasaba, yatasabayani, yatasabawna, dan seterusnya. Yatasadda, dan juga yataqalsa ya. Artinya ada di bawah itu. Yatamatta artinya yatabakhtar ya. Jalan dengan berlagak, dengan model orang sombong. Yatasaba artinya milu, ya milu miring ya, condong ke salah satu arah. Yatasadda yataharrab yaitu maju ya, menghadapi. Yataqalsa yaitu yalbasul qalansuah ya, memakai kopiah ya, penutup kepala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca, insyaallah kita sambung di pertemuan yang setelahnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.